Okay, assalamualaikum mas bro. Yo, ketemu lagi dengan kita nih di Portal Bisnis. Kali ini gue akan bahas tentang alat listrik lagi mas bro ya. Nih alat listrik. Okay, gue akan kasih tahu ke mas bro lampu apa sih yang laris di toko alat listrik itu. Nanti bagi mas bro yang pengen buka apa namanya toko alat listrik baru, bisa kulak lampu yang laku-laku aja gitu. Yang nggak laku nggak usah dikulak gitu mas bro. Karena lampu adalah komponen yang terpenting di toko alat listrik. Jadi kalau misalnya mas bro buka, misalnya buka toko alat listrik berkah misalnya, tapi nggak jual lampu, berarti nggak termasuk kategori toko alat listrik mas bro ya. Okay, gue langsung aja ke lihat ke barangnya mas bro ya, biar tahu nih mas bro mana-mana yang harus disediakan atau lampu yang disediakan kalau mau buka toko alat listrik. Okay, langsung mas bro check it dot. Okay, ini lanjut nih. Okay, yang pertama mas bro, kalau di tempat gua itu lampu yang terlaris itu adalah dari keluarganya Philips. Wih, jadi ada Philips LED, terus ada Philips Tornado, ada Philips Essential. Okay ya mas bro, dan saran gua mas bro ya, gak usah beli yang seperti ini. Ini satu box ada dua isinya, dan orang harus beli dua. Nggak usah mas bro, stok yang satu-satu aja, saran gua aja gitu ya, karena ini nggak keluar-keluar, yang keluar malah yang satuan terus di tempat gua ini. Okay, tentu saja. Jadi kalau bagi mas bro yang pengen buka toko alat listrik, keluarga Philips itu wajib ada, wajib ada ya. Okay, terus yang laku kedua adalah di tempat gue adalah lampu LED Dakar yang Diamond. Nah, sebenarnya lampu Dakar ini ada dua macam ya. Ini yang diamond ya. Oke, diamond ya, tulisannya diamond. Ini yang biasa mas bro. Nah, ini yang biasa ya. Jadi bentuknya itu beda. Kalau ini bulat-bulat ya. Terus kalau yang ini nih agak lonjong. Oke, ya. Dulu sebelum diamond itu muncul, ini laris. Tapi setelah diamond muncul, ya diamondnya ini muncul, yang ini udah redup mas bro. Jadi yang laris tuh yang diamond. Jadi kalau misalnya mas bro mau jual lampu, yang kan gue kasih pilihan. Kalau misalnya mau jual lampu itu harus ada pilihan mas bro, yang mahal dan yang murah. Yang murah ini tergantung, terserah lo. Mau mereknya banyak banget, mau merek apa aja terserah ya. Mau merek banyak sih mereknya, ada Lumin tuh segala macem. Kalau gue pilih yang Dakar ya, karena memang gue seneng dengan Dakar ya. Pertama kali gue lari Dakar, dan di sini larisnya Dakar, gue nyetok Dakar banyak banget tuh. Oh, di atas tuh banyak ya mas bro ya. Jadi masalah penjualannya Philips sama Dakar itu kencengan Dakar mas bro. Kencengan Dakar kalau di tempat gue ya. Oke. Berarti yang wajib ada adalah Philips ya, jelas wajib. Dan lampu LED murah, kalau gue milih Dakar, kalau lo terserah. Yang pasti harus ada lampu LED murah. Oke. Yang selanjutnya adalah lo harus stok emergency lamp ya, atau bohlam emergency ya, seperti ini. Kalau gue milihnya yang Mitsuyama ya. Oke. Mitsuyama itu, di sini ada macam-macam ya. Ada 7 watt, 12 watt, terus ada yang 20 watt yang low fuf ya. Jadi mas bro bisa ada good cheap, ini yang paling murah. Mas bro bisa stok, kalau saran gua itu yang paling awet dan yang paling listriknya itu nggak cepet habis ya. Ini kan lampu emergency, kalau mati lampu ini kan nyala sendiri. Tetap masih nyala gitu loh, cuma ada baterainya di dalamnya. Itu Mitsuyama yang paling awet, walaupun dia lebih mahal, tapi konsumen puas gitu. Kalau misalnya mau nyetok ya, saran gue yang ini aja. Dan ini harus ada ya mas bro ya, lampu emergency ini, karena termasuk barang yang laris mas bro. Terus yang selanjutnya adalah ini bukan dari kategori lampu ya, senter wajib ada mas bro. Senter, mana senter? Udah dia nih. Nih ya, oke. Ini laris banget. Yang gak usah nyetok yang gede, yang kecil aja seperti ini ya. Ya stok berapa gitu terserah. Kalau gue loh sekali beli gue 30, 50 seperti itu mas bro ya.
Oke, center. Terus kalau bagian lampu hias, wih, lampu hias ini juga wajib ada di toko alat listrik ya. Jadi Mas Bro stok, ini gue mereknya macam-macam ya, ada Sunflower, terus ada Surya, ada GSE, terus ada yang ini apa nih? Nekoso. Wih. Yang justru yang laku malah yang seperti ini, Mas Bro. Jadi lampu hias yang LED. Kalau ini yang muter-muter, terus ini LED. Kalau misalnya orang dikasih pilihan, pasti milih yang ini, Mas Bro. Makanya gue nyetok ini yang agak banyak kan. Terus lampu Natal juga wajib ada, tapi ini seasonal ya, Mas Bro, lakunya paling pas 17 Agustus kemarin. Terus mungkin nanti pas waktu mau tahun baru atau mau lebaran, ini laku, seasonal wajib ada. Ya minimal lo punya satu LED kayak gini ya. Mereknya terserah, atau Twinkle Egg, atau Emiko, atau yang bagus sih Lufuf. Yang bagus, stok aja satu macam gitu ya. Seperti itu, Mas Bro. Dan yang laku berikutnya adalah senter kepala. Ini fast moving, mantap, laku keras ya. Bagi Mas Bro yang nyetok senter, ini wajib ada di toko. Seperti ini ya, senter yang pokoknya kisaran harga 30-40 ribu. Nggak usah yang mahal-mahal banget. Gue ada yang mahal banget tuh, yang 85 ribu ya. Oke, tapi yang laris yang ini, yang 30-an. Oke, yang cas ya, Mas Bro. Yang cas, kalau yang baterai nggak laku. Oke, mungkin itu ya yang wajib ada, Mas Bro. Lampu-lampu di toko alat listrik. Dan untuk lampu outdoor-nya, atau lampu biasanya taruh di tiang ya, tiang lampu atau tiang listrik, itu gue tetap main Philips ya. Seperti ini, namanya Philips Helix ya. Oke, ini ada 32 watt, ada 35 watt, ada 42, ini juga wajib ada. Terus ada Philips LED yang besar yang 27 watt, ini juga wajib ada nih buat outdoor. Ini juga wajib ada, walaupun lo stok cuma 2 ya, wajib ada. Terus apalagi ya wajib ada ya, itu doang kali ya. Terus sama yang kayak gini juga lo nyetok boleh dua-dua ya, tapi mereknya yang Hanok aja. Ini laris juga seperti ini buat outdoor. Oke, PLC Hanok. Ya mungkin itu aja, Mas Bro, yang wajib ada. Oke, oke, itu aja, Mas Bro, yang wajib ada sepertinya ya. Oke, bagi Mas Bro yang pengen buka alat listrik baru, ayo semangat ya, segera buka ya, agar nanti dapat pengalaman, Mas. Oke, sebelum close videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, dan like videonya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.